Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava pijar sebanyak 3 kali ke arah barat daya pada periode pengamatan Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 pukul 0 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 50 sampai 100 meter di atas puncak kawah. BPPTKG menyebut potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.